warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Yona Musik, yang kali ini mengupload tentang wisata terbaru yang ada di Desa Slogoimo, tepatnya di Hutan Jati Wisata Religi Donoloyo. Kalau Anda pernah ke Hutan Jati Donoloyo, nanti ke selatan dikit ada sebuah wisata baru dan sekarang masih dalam proses pembuatan, dan wisata tersebut dinamakan Dungsliro. Mungkin karena banyak hewan yang kayak komodo itu, sliro, jadi bisa gampang diingat dinamakan Dungsliro. Dan ini lokasinya masih dalam proses pembuatan. Ini salah satu pengunjung yang melakukan olahraga sepeda gunung, dan wisata ini nantinya bisa dijadikan satu paket dengan pasar tradisional Doklang. Jadi biasanya kalau para pengunjung ke pasar Doklang nanti bisa pindah ke lokasi wisata Dungsliro, atau mungkin nanti ke hutan Donoloyo. Dan di sini masih adalah wisata terpendam yang terletak di paling selatan, itu tepatnya di Padarangin. Tapi sekarang nggak tahu posisinya di dalam dan nggak terus. Dan ini lokasinya nanti melewati sungai, dan menurut warga di sungai inilah banyak sekali binatang melata sejenis komodo, itu sliro, biawak, bisa dikatakan biawak. Dan bagi Anda yang belum tahu lokasinya, nanti dari terminal ataupun pasar Slogoimo, kalau arah dari Wonogiri ke arah Ponorogo kira-kira 2 kilo belok kanan, nanti ada petunjuk hutan Donoloyo, dan disitulah lokasinya. Walaupun masih dalam proses pembuatan, tapi di sini pengunjung sudah lumayan banyak. Biasanya pada hari Minggu yang ramai, dan ini cocok untuk wisata keluarga ataupun teman-teman. Dan ini lokasinya, banyak sekali pengunjung yang datang ke sini. Ya, dan di sini kalau datang ke sini nggak usah bawa bekal, karena di sekitar wisata nanti ada penjual makanan, minuman, bahkan mainan anak juga ada di sini. Dan ini binatang yang dikatakan sliro, ada penggambarannya di sini, binatang yang seperti mirip komodo. Tapi kecil, nggak sebesar komodo, dan mungkin ini keturunan atau gimana. Oke, sampai di sini saja tentang wisata Dungsliro yang terletak di selatan alas Donoloyo ataupun hutan Donoloyo yang terkenal dengan misterinya. Dan bagi Anda yang ingin berkunjung, silahkan saja, dan semoga video ini menambah wawasan Anda dan bermanfaat.
lagi Anda, dan sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.